Kuis keluarga. Saya senang sekali memandu kuis ini. Saya happy dan sudah pasti peserta-peserta yang bakal tampil di sini juga pasti happy. Kenalin, saya Sony Tulungagung. Oke. Hari ini seperti biasa bakal ada dua tim yang akan bertarung untuk memperebutkan hadiah bernilai ratusan juta rupiah. Bakal ada tim darat dan tim udara yang bakal tampil hari ini. Untuk pertama, kita langsung saja panggil tim darat. Boleh ceweknya yang di tengah? Oh, tapi udah pas kok. Kenapa? Oh, salah sih. Boleh yang cewek di tengah? Iya. Kalian adalah tim darat ya? Udara. Oh, tim udara ya? Udara. Oh iya, tim udara. Mereka yang salah tulis. Saya yang malu. Kayaknya darat. Kita kayaknya darat ya? Darat. Oh iya, darat. Memang bandel sekali ya. Saya dua kali malu. Oke, langsung saja sebelum kita memulai acara ini, kita bakal panggil tim lawan kalian. Boleh? Sudah siap kalian? Siap sekali. Kita langsung saja panggil, ini dia tim udara. Geser lagi, jangan terlalu dekat. Geser lagi. Kenapa? Orang ini. Dan dia yang kalah. Lah ini kuis kok dia. Dia kan pengen lawan, ini lawan kita. Dia tidak tahu dia berhadapan dengan siapa. Siapa dia? Ayo gua mah. Oke, sebelum kita mulai kuis kita kali ini, kalian harus menunjukkan yel-yel terlebih dahulu. Oke. Oke? Oke. Saya... Ya? Ini bukan mertua saya ya? Udah berubah. Giliran tadi gak mau ngakuin. Sekarang ngakuin. Dia sepertinya tidak trauma dengan kue sebelumnya. Tidak. Tidak trauma dengan saya ya? Oke. Karena kamu sekarang jadi teman saya kan? Tidak juga. Oke, kita langsung saja kita dengarkan yel-yel dari tim darat, silakan. Oke, siap semuanya teman-teman ya. Udara. Darat. Udara. Ganti aja darat. Oke deh. Darat. Juara. 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 Menang. Menang. Ini ide yel-yel ini dari siapa? Saya. Dari kamu? Iya. Bagus. Ya, siapa? Gua pengen lihat dia nih, coba. Ya. Oh, kita ya. Oke, langsung saja kalau begitu kita langsung lihat. Ya, lihat dari tim udara. Satu, dua, tiga. Tim udara. Teman gue setiap saat. Teman gue setiap saat. Tim udara. Orang ke kanan ke kirinya kemana-mana. Maaf ya, yang di tengah nih gak cuma nada, gerakan juga gak kompak. Outfit ya ma, apa aja outfit. Baik sekali, di yel-yel kali ini. Mas, saya kasih tahu ya, cewek cantik, nada outfit, gerakan outfit. Makan aja outfit, tuh begini nih. Oke, untuk yel-yel sudah jelas pemenangnya adalah tim udara. Yeay!
kemarin ya. Dari kemarin Anda sama saya. Bukan masalah dari kemarin. Udah jelas ya, kita yang bagus. Dia aja kepalanya gak kompak. Dia kepala gak kompak. Tim udara. Gak usah dari lu. Gak usah dari lu. Dia memang kepala gak kompak, tapi mempersiapkan. Ada lagunya semua baik. Daripada kalian tadi, juara, juara. Tapi itu pecah suara. Pecah suara, Pak. Itu masuk pecah suara harmonisasi. Harmonisasi. Gak kompak. Gak kompak. Kalian pecah suara. Kita berdua pecah. Kita pecah suara. Oke, langsung saja. Oke, sudah langsung saja. Kita akan masuk ke babak pertama, yaitu survei membuktikan. Oke, boleh perwakilan dari setiap tim boleh silakan maju. Silakan. Udah, pilih aja salah satu. Jangan ribut kalian. Bapak masih host enggak sabaran anaknya. Silakan. Saya lawan siapa? Oke. Maju, Rik. Silakan. Enggak pantas, enggak pantas. Enggak pantas. Kamu bilang dong. Zuma, Zuma, Zuma. Kodok, kodok, kodok. Enggak kodok. Oke. Ini harus diskualifikasi nih. Oke. Apa ya tim saya? Boleh dengar suara belnya? Oke. Boleh belnya? Tewenda. Bagus sekali belnya dua-dua. Kapal pesiar ya. Oke, langsung saja soalnya. Biasanya orang menyimpan uang di tempat. Kalau saya dengar dua-dua sama. Oke, kita ulang sekali lagi. Biasanya orang menyimpan uang di tempat. Ya keluar. Pak. Kayaknya masih rapat, Pak. Masih sangat rapat. Sama itu. Memang lagi deh kalau lagi, Pak. Sekali lagi ya. Biar fair ya. Jangan terlalu cepat kan dia. Iya, iya. Biasanya edit ya. Oke, Pak. Biasanya orang menyimpan uang di itu sudah terlalu panjang. Ya jangan marah. Ya udah, sakit telinga saya. Oke. Oke. Langsung saja jawab. Orang biasanya menyimpan uang di biasanya orang menyimpan uang di dompet. Di dompet. Ya. Kita lihat jawabannya. Survei membuktikan. Lempar, Pak. Silakan sekarang giliran Mas. Biasanya orang menyimpan uang di ya, di mana? Di yang diam. 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 Biasanya orang menyimpan uang di diam. Oke, kita lihat apakah jawaban diam. Ada survei membuktikan. Oke, kita sekarang pindah ke mbaknya. Biasanya orang menyimpan uang di diumpetin. Diumpetin. Pinter. Keren. Oke, Lenny. Oke. Kalau benar dia tetap stay, kalau salah kita keluarin ya. Kita lihat jawabannya. Survei membuktikan diumpetin. Wow. Kok ada? Ada sih. Dompet enggak ada. Biasanya orang menyimpan uang di diemin aja. Oke. Kita lihat apakah biasanya orang menyimpan uang di diemin aja. Survei membuktikan. Masnya silakan. Biasanya orang menyimpan uang dikit-dikit. Dikit-dikit. Ya kalau banyak. Kan belanja dulu. Masuk di akal. Nah. Masuk di akal kali ini. Oke. Biasanya orang menyimpan uang dikit-dikit. Kita lihat survei membuktikan. Oke, kita udah ngikutin loh. Kita udah ngikutin gaya kuisnya loh. Kok masih salah ya? Semua sudah menjawab. Jadi kayaknya orang mau dari kemarin dong. Pak, ini ketua tim kita, biarkan dia menjawab dulu, Pak. Bapak menjawab. Oke. Lihat nih, Pak. Siap-siap nih, Pak. Besok orang menyimpan uang di lipat. Benar ini. Iya lagi.
logik, cerdas. Cerdas. Biasanya orang menyimpan uang di lipet. Apakah ada survei membuktikan? Ya. Kok ada sih? Sayang sekali, tidak ada jawaban yang benar. Oke, kita langsung saja cari tahu. Oh, itu ternyata jawaban keempat. Untuk tiga jawaban saja, iya. Tiga jawaban tertinggi. Jawaban bapak di sini. Tidak ada sekali, nggak masuk. Masuk. Oke, kita langsung tapi lihat ada, satu jawaban. Iya, tapi ada tapi keempat oh, di tapi sini. Masuk. Langsung saja kita lihat jawaban ketiga. Biasanya orang menyimpan uang di survei membuktikan di istri. Iya, kan ini enggak. Cewek. Ah, tapi ini surveinya laki semua. Bagaimana? Ya, oke okay deh. Oke okay, ya. Okay. Emang Riki enggak nyimpan uang di istri? Ada yang enggak disimpan ke istri? Waduh. Enggak, lu enggak percaya sama istri lu enggak percaya. Ada yang diam-diam itu. Harusnya mau kepercayaan. Kepercayaan kan. Kan semua dikasih. Oh, semuanya percaya. Oh iya dong. Oh, okay. Harusnya kasih istri. Gua kasih istri, gua kasih istri, gua kasih istri, gua beneran kasih istri. Enggak, tadi. Ya, tapi enggak terima gitu sama jawabannya. Enggak terima, terima. Kasih istri kan. Semoga. Ada tapi yang disimpan sendiri? Enggak ada. Ya buat pegangan saya, buat pegangan saya doang. Nah, tetap istri harus tahu. Oke, langsung saja. Ada cara apa gue dapat gue jadi diceramahin. Oke, langsung saja kita lihat jawaban kedua. Biasanya orang menyimpan uang di tanggal. Nah, di tanggal ulang tahun. Hah? Dan ketika ulang tahun kita nyimpan uang tuh. Hah? Setiap ulang tahun kita nyisikan uang. Kan juga. Justru keluarin duit ya. Justru kita pergi makan. Mas. Makan-makan. Kita masih nunggu ya, Mas? Iya. Masih nunggu punchline-nya nih, Mas. Biasanya orang menyimpan uang di tanggal ulang tahun. Saya sudah tadi ngobrol, saya bilang, saya nggak yakin sama orang.